Bapak Ibu semua, di sesi saya harapannya bisa saling melengkapi dengan apa yang disampaikan Bapak Lambas tentang strategi pembelajaran di masa COVID-19. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, ini adalah sedikit profil singkat. Nama saya Ari Wibowo. Saat ini saya aktif sebagai pengurus komunitas guru belajar Nusantara yang apa sudah hadir di 150 daerah di seluruh Indonesia uh, apa namanya salam hormat saya bagi bapak ibu guru yang hadir hari ini yang mewakili komunitas guru belajar uh, dari ujung timur dan ujung barat semoga kita dalam keadaan sehat semua uh, 10 tahun menjadi guru di salah satu sekolah di Jakarta Selatan sampai saat ini saya masih aktif sebagai pendidik sama seperti bapak ibu yang hadir uh, saya juga concern sekali ya peduli sekali terhadap apa namanya aktivitas yang memang bersentuhan dengan teknologi aktif sebagai pegiat cerdas digital sekolah dan kurang lebih selama hampir tiga bulan ya mau ke empat bulan saya aktif sebagai koordinator program belajar live dengan nama programnya adalah kerja barengan lawan corona di salah satu platform belajar digital yang bernama sekolahmu saya juga sebagai pelatih, ya pelatih guru di kampus Guru Cikal. Jadi salam kenal semuanya. Di sebelah kiri layar saya adalah alamat sosial media saya. Jika Bapak Ibu uh, ingin lebih intens lagi, kita berselancar, kita bertukar praktik yang pastinya uh, akan apa ya saling melengkapi dan bermakna. Nah, Kita uh, refleksi dulu di awal-awal sesi ini uh, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat data ini ya. Oh, tadi Pak Lamba juga uh, mengeluarkan data yang sebetulnya sama memiliki kesamaan bahwa pandemi ini sangat memberikan dampak yang luar biasa khususnya pada kita-kita semua di uh, ekosistem pendidikan secara global bahwa terlihat uh, dari pergerakannya dari bulan Februari sampai akhir Maret lalu sejumlah saat hampir 1,4 miliar murid terdampak. Ya kan? Apa dampak berikutnya di dunia pendidikan? Ya, secara secara dramatis Bapak Ibu sebagai pendidik pasti sekarang merasakan bahwa Anda sedang dalam ya, mengalami migrasi, migrasi digital. Ya, ditandai dengan kebangkitan pembelajaran daring yang terus berlangsung. Kemudian, apalagi, apalagi dampak besarnya. Ya, menurut data dari UNESCO bahwa uh, tampak di sini terjadi penutupan sekolah secara besar-besaran, yang uh, apa namanya menuntut pelaku pendidikan secara global harus um, mempunyai strategi, ya, strategi pembelajaran di masa pandemi ini, yang yang sekarang kita kenal dengan PJJ pembelajaran jarak jauh atau ada juga yang menyebutnya remote learning atau juga disebut distance learning. Beberapa minggu yang lalu saya sempat mengisi satu pelatihan online ya pelatihan daring yang peserta pesertanya guru-guru. Saya mengajak bapak ibu guru di pelatihan tersebut untuk menggambarkan satu kata, ya, tantangan apa yang mereka hadapi ketika mendampingi pembelajaran murid-murid di tengah pandemi COVID-19? Jadi kalau bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah suara guru yang, yang apa namanya, yang mereka rasakan, tantangan-tantangan ya, yang mereka rasakan di masa pandemi. Ya paling besar di sini paling mencuat adalah kuota, sinyal, sarana, ya jadi kalau yang kalau uh, apa uh, data ini kalau yang agak bold ya agak besar itu adalah memang mewakili suara terbanyak. Kuota, sinyal, sarana, ide inovasi kreatif dan seterusnya. Saya juga menanyakan kepada uh, Bapak Ibu guru kala itu bahwa apa satu kata yang mewakili perasaan Anda Bapak Ibu selama mendampingi pembelajaran di tengah pandemi. Apa yang terjadi? Apa yang keluar di sini? bahwa perasaan-perasaan khawatir itu sangat besar perasaan khawatir tantangannya eh, apa mereka mengalami banyak sekali tantangan ya ada barrier ada tantangan khawatir tapi juga ada semangat ya alhamdulillahnya ada semangat dan itu harus terus menyala ya kita sebagai pendidik harus tetap menyalakan api semangat di uh, diri kita khawatir ya menantang semangat setuju saya juga saya pun mengalami itu uh, tantangannya apa ya uh, ketika kita nanti akan mendampingi putra-putri kita uh, dalam uh, masa pandemi ini dan harus dilakukan secara jarak jauh jadi kalau bisa diibaratkan nih Bapak Ibu Bu guru yang hadir di sesi ini jadi dari dari kata-kata tadi yang apa perasaan-perasaan guru tadi kalau bisa saya analogikan uh, dalam sebuah film ya ada tiga film yang pasti bapak ibu pernah melihat ya. Oke, ada yang pernah nonton film ini. Ya, jadi kalau anda punya uh, analogi apa ya, uh, diibarkan sebuah film. kira film apa sih yang mewakili uh, perasaan bapak ibu? Jadi kalau di sini ada World War Z, ya kan, ada Cast Away, dan juga ada pastinya tahu di film yang yang di bawah itu adalah Ascar Pelangi. Di setiap film ini mewakili uh, perasaan kita semua ada tantangan, ada hambatan, ada kecemasan, ada perasaan uh, apa terisolasi karena sendiri, tapi juga ada semangat. Ya di balik tantangan itu, di balik tekanan-tekanan itu yang yang ada di situasi mereka ini di suatu film ini ada semangat yang harus menyala ya, semangat yang akhirnya uh, menimbulkan apa ya, jalan-jalan baru, solusi-solusi baru ya untuk uh, bisa uh, membantu guru, murid, dan orang tua dalam menghadirkan pembelajaran bermakna di masa pandemi ini. Nah, kami di komunitas guru belajar sadar bahwa eh, apa yang sudah kita tumbuhkan selama kurang lebih beberapa tahun ini, ya semangat merdeka belajar, ya bahwa seorang guru yang merdeka belajar adalah guru yang harus eh, tetap berkomitmen terhadap tujuan. Guru mereka belajar adalah guru yang tidak boleh kehabisan ide, harus punya kemandiran terhadap cara, ya, melakukan apapun, mencari cara-cara baru, dan juga harus membiasakan melakukan refleksi. Jadi, meski kondisi darurat, ya, di masa pandemi ini, kita harus tetap mereka belajar. Nah, kami di komunitas guru belajar Nusantara, ya, bersama teman-teman, bersama. Uh, anggota kami, guru-guru, kepala sekolah dari semua lintas jenjang profesi. Uh, Di kala itu Bapak Ibu ya, saya agak mundur sedikit flashback uh, kurang lebih tiga bulan ke belakang. Uh, komunitas guru Belajar Nusantara uh, melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi pendidikan seperti Kampus Guru Cikal, uh, sekolahmu dan uh, jaringan semua murid, semua guru. Ya, yeah. uh, lahirlah sebuah inisiatif-inisiatif. Uh, ada dua inisiatif dalam rangka tetap kami membela murid-murid kami yang ada di seluruh Indonesia. Lahirlah sebuah program bernama Sekolah Lawan Corona dan Kerja Barengan Lawan Corona. Ada dua ruang lingkup yang berbeda. Jika di Sekolah Lawan Corona ini fokus kami adalah membantu guru menyediakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas untuk muridnya yang program-programnya mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah merasakan ya dengan gelaran tamu pendidik spesial Kemudian ada RPP pembelajaran jarak jauh yang setiap harinya dibagikan. Kemudian dari guru-guru yang mengikuti program ini, mereka juga bisa ketemu loh kangen-kangenan dengan muridnya di program kerja barengan lawan corona. Karena kontep, konteksnya konsep dan kontennya adalah live setiap hari ya berhadap di kanal YouTube. Jadi mereka bisa bisa tetap memberikan pembelajaran bermakna melalui program ini setiap hari. Nah, jadi kalau ibarat eh, pendekar nih Bapak Ibu guru, ya kan kalau ketika di situasi terjepit itu pasti mereka akan mengeluarkan jurus pamungkas, ya kan? Jurus pamungkas untuk melawan eh, musuhnya. Jadi apa? quote unquote musuh kita adalah corona. Nah, jadi sebagai apa namanya? Eh, organisasi yang eh, apa namanya? harapannya menjadi solusi ya bagi anggotanya dan su semua guru yang ada di Indonesia. Ya, Komunitas Guru Belajar Nusantara uh, kala itu ya mengeluarkan tiga jurus. Tapi hari ini saya akan fokus ke jurus yang ketiga yaitu ini, jurus pembelajaran. Apa aja nih jurus pembelajarannya? Oke. Okay. Jadi uh, masih uh, kala itu waktu awal-awal pandemi ini melanda ya kami juga dengan uh, tim di Komunitas Guru Belajar Nusantara membuat satu ajakan membuat postingan di sosial media kami bayangan-bayangan uh, apa sih yang bisa kita lakukan prediksi-prediksi apa yang akan terjadi jadi kala itu uh, meski belum ada perintah libur dari negara tapi kami di organisasi kami sudah membuat persiapan-persiapan uh, ya seperti misalnya uh, menyarankan uh, sekolah diliburkan selama beberapa hari tiga sampai lima hari untuk Uh, apa namanya sekolah bisa membersihkan uh, sekolahnya mendesinfektan terutama peralatan yang sedang dipegang kemudian duduk bersama uh, untuk membentuk membuat protokol kesehatan ya kan uh, jadi ketika nanti apa namanya jika memang zonanya sudah hijau atau sudah aman uh, apa namanya protokol ini sudah siap murid-murid sudah uh, sudah ada edukasi sudah ada apa namanya uh, orientasi terhadap protokol sekolah kemudian Uh, ini yang paling penting juga menyiapkan strategi pembelajaran jarak jauh berdasarkan kondisi teknologi dan orang tua. Berikutnya, sosialisasi ini paling penting juga uh, kepada orang tua, sosialisasi tentang antisipasi menghadapi krisis, kemudian uh, murid masuk sekolah dengan mengikuti protokol. Jadi, kalau yang terakhir nih, jika memang ada nanti ada instruksi libur, bila tidak ada ya tetap sekolah seperti biasa. Tapi kalau sudah libur, eh sudah, kalau sudah siap, uh, kalau sudah siap. Bisa ada sekolah sudah siap. Ya ini ini kemarin kita buat postingan ini harapannya bisa menjadi ya semacam ada amunisi buat guru-guru teman-teman di organisasi jangan juga secara luas Bapak Ibu yang hadir di sini bisa juga mengadaptasi. Nah bagaimana tahapan jurus pembelajaran ya jadi ini bisa kita terapkan kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan. Alhamdulillah, dan juga mari kita checklist apa yang memang sudah dan bisa kita teruskan. Yang pertama, menyusun strategi pembelajaran. ya kan. Kemudian, menentukan teknologi yang digunakan. sesuai dengan tema hari ini, sesuai dengan apa namanya, kita tuh sedang dalam masa pergerakan revolusi 4.0 dalam pendidikan. Jadi, memang pasti akan beririsan dengan teknologi. apalagi di masa pandemi ini, penggunaan teknologi lebih intens, lebih 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 banyak Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan proses pembelajaran. Lalu memonitoring proses belajaran dan terakhir refleksi. Ya, monitoring proses belajar dan diakhiri dengan refleksi. Harus. Itu harus dilakukan. Nah, aku pecah lagi ya, aku kupas lagi ketika menyusun strategi pembelajaran ya sama seperti tadi Pak Alambas, ya kita pasti kalau guru itu punya senjata yang namanya RPP, ya kan? Tetapkan hal berikut tujuan, bukti belajar, kriteria yang diharapkan, dan aktivitas belajar seperti apa. Pastikan instruksinya uh, diberikan berupa langkah-langkah yang runut dan membangkitkan motivasi belajar internal murid. Jadi kalau kami di uh, anggota kami di KGBN, uh, apa beberapa waktu yang lalu ketika kebijakan mereka belajar diluncurkan menyebutkan uh, RPP satu lembar, terus kami juga uh, apa menanggapi dengan sangat baik dan positif nah saya ingin menunjukkan salah sebuah uh, ini kita sebut dengan kanvas ya kanvas RPP Merdeka belajar jadi ini bukan uh, apa bentuk baku dari yang apa yang kemarin digaungkan RPP atau lembar ya jadi ini ini adalah panduan panduan bapak ibu ketika uh, nanti bisa dicoba juga di awal tahun ajaran baru ini apa bedanya ketika anda membuat RPP anda uh, dengan um, juga menerapkan um, model ini nah, saya ingin mengajak anda melihat ke sebelah kiri yaitu profil murid. Nah itu itu uh, sangat penting dan kita anjurkan ya untuk um, apa namanya mengelaborasi profil murid. Apa yang dielaborasi profil murid? Jadi uh, termasuk karakteristik murid anda, ya kan? Contohnya minat belajar, pekerjaan, orang uh, orang tua dan sebagainya. Jadi uh, apalagi di masa pandemi ini. Um, penting sekali untuk mengetahui data-data itu. Ya, penting sekali Anda mengetahui karakteristik murid Anda yang yang pasti memiliki perbedaan gaya belajar, perbedaan minat dan juga kegemaran, ya. Dan itu akan mengarah ke kompetensi juga. Penting sekali untuk mengetahui keadaan orang tuanya, pekerjaannya apa, jam berapa mereka bisa ada di rumah di masa pandemi ini dan seterusnya. Jadi memahami murid, memahami orang tua Iya kan, membangun kembali jaringan komunikasi di masa pandemi itu uh, sangat uh, disarankan ketika bapak ibu apa namanya uh, ketika menerapkan pembelajaran jarak jauh. Itu ya. Tujuan pembelajaran sampaikan di awal. Apa tujuan pembelajaran yang memang ingin di, dicapai di masa pembelajaran jarak jauh ini? Pastikan orang tua paham. Pastikan orang tua mengetahui dengan baik gitu ya, baik dari kelas yang kecil sampai kelas yang besar. Kemudian bukti dan asesmen. <clears throat> Bagaimana cara guru akan nanti kriteria keberhasilan murid itu seperti apa sih? Yang harapannya murid bisa capai, jadi pastikan juga itu tersampaikan dengan baik. Kemudian, strategi pembelajaran, cara-caranya seperti apa untuk mencapai kriteria kriteria tadi? Ya, apa namanya bentuk-bentuk kegiatannya atau aktivitas pembelajaran seperti apa itu disampaikan di strategi pembelajaran dan cakupan, ya pastinya konten atau isi yang digunakan guru untuk membantu murid itu apa aja ya, ada video atau ada diskusi dan sebagainya jadi saya bolak balik ke sini nah yang berikutnya adalah menentukan teknologi yang digunakan ya uh, saya tulis di sini pilih teknologi yang sesuai dengan kondisi murid dan orang tua nggak perlu canggih tapi dipastikan efektif ya kan dan mampu mendukung tujuan belajar. Jadi uh, saya, saya percaya banget ya uh, Bapak Ibu guru mungkin uh, seperti terkaget-kaget gitu ketika bukan terkaget, kaget, apa uh, ada sebagian guru yang memang sudah mahir dalam menggunakan platform-platform atau aplikasi belajar, tapi ada juga banyak guru yang yang perlu waktu untuk mempelajari dan waktunya itu enggak sebentar. Nah uh, dari ragam pilihan yang banyak ini ya. Seperti yang ada di gambar bahwa uh, saya selalu men men menyarankan ketika saya ngobrol sama teman-teman di Komunitas Guru Belajar Seru Indonesia bahwa Bu Pak aplikasi-aplikasi uh, ini tuh seperti kita kalau makan ke restoran ya seperti menu gitu ada menu A, menu B, menu C. Jadi pastikan makanan yang yang anda pilih itu cocok untuk tubuh kita ya termasuk platform-platform belajar ini, platform e learning ini pastikan uh, yang anda pilih sesuai untuk kebutuhan kelas bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi ah di aktivitas belajar ini nanti saya ingin menggunakan Google Classroom, ya kan kemauan guru gitu mau mau ada um, asesmen awalnya menggunakan Kahoot, Quizzes dan seterusnya. Tapi uh, apa namanya lalah gitu ya orang tua tidak dikomunikasikan, tidak diajak uh, bicara gitu sehingga apa yang terjadi ada tantangan baru, ya kan? Ini gimana sih Miss? Gimana Pak, Bu uh, menggunakan Google Classroom? ya kan yang harapannya guru sudah oke okay, ini bisa dilakukan kok ya kan teknologinya sudah siap gitu udah share tapi yang terjadi adalah kita anda malah eh, apa namanya terbentur dengan hambatan-hambatan yang harusnya anda sudah bisa prediksi ya kan anda harus oh, punya data tadi ya profil-profil murid orang tua oh berapa jumlah orang tua yang bisa mengakses internet dan berapa yang tidak bisa mengakses internet ya kan banyak sekali teman-teman guru komunitas guru belajar Nusantara yang terkendala dengan apa akses teknologi akses internet ya kan? dan sebagai guru mereka belajar caranya bagaimana nih untuk meng meng mengatasi hambatan ini gitu jadi itu penting banget guru memahami murid bagaimana bisa memanusiakan hubungan semua penempelaku sekolah guru orang tua dan murid kemudian berikutnya ini tadi yang saya yang maksud saya, saya maksudkan mensosialisasikan proses pembelajaran ya sosialisasikan rencana pembelajaran online dengan orang tua dan murid. Jadi uh, dari kelas kecil sampai kelas besar ya, uh, kalau sekarang kan mungkin sudah uh, apa namanya agak sulit untuk melakukan tatap muka. Sampaikan di grup-grup WhatsApp, sampaikan di grup-grup e atau email yang biasa anda gunakan untuk mengkomunikasikan uh, apa namanya pembelajaran anda dengan orang tua. Sampaikan itu Termasuk tujuan belajar bukti belajar dan kriteria yang tadi, ya, termasuk jadwal belajarnya seperti apa, ya, termasuk tadi teknologi yang digunakannya seperti apa. Pastikan orang tua, apakah bisa mengakses, apakah mereka butuh bantuan untuk apa namanya menggunakan teknologi tersebut atau aplikasi tersebut, ya, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Tuh. Kemudian, kembali ke topik bahwa... Model pembelajaran masa pandemi ini uh, sepertinya memang kita mengarah kepada praktik blended learning, ya kan? Uh, apa namanya revolusi uh, 4.0 di pendidikan? Uh, apa namanya? Uh, ada beberapa model pembelajaran jarak jauh, ada blended learning, ada e-learning, distance learning. Nah, sepertinya kita sedang mengalami uh, uh, model yang ini blended learning atau bisa dibilang yang memadukan pembelajaran online dan offline. Jadi eh, saya sampaikan sedikit di sini bahwa ketika bapak ibu ya menerapkan pembelajaran blended learning ya di masa pandemi ini akan ada pengalaman pengalaman yang pastinya eh, berbeda dari setiap jenjang level dari kelas kecil sampai kelas berat, eh kelas besar sorry. <coughs> Jadi ada pengalaman sinkron dan asinkron. Nah, gitu ya. Jadi kalau uh, Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran blended learning, kalau di apa namanya di sing, sing, apa pengalaman sinkron itu pertama ada pendampingan guru. Ya kan, ketika Anda menerapkan 50% online dan 50% offline, ya pastikan di awal memang uh, guru mendampingi ya, ada pendampingan guru ketika proses atau uh, sinkron. Ketika ketika nanti memas apa, masuk ke 50 persen yang offline, memang pengalaman pendampingan guru ada, tapi memang tidak real time. Gitu. Jadi bagi murid-murid yang memang ketika masuk ke fase asinkron, pendampingan guru bisa berupa instruksi. Ya, tidak seperti yang yang ada di apa real time yang memang bisa melakukan interaksi ya. Kalau pengalaman sinkron guru dan murid berinteraksi secara langsung nih Bapak Ibu. Ya, guru memberikan instruksi kepada muridnya berinteraksi secara real time namun ketika pengalaman asinkron juga ada 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 pengalaman yang gini apa namanya beberapa murid yang memiliki kecepatan berbeda-beda memiliki kecepatan yang yang apa ya yang mereka bisa mengukur menakar nah bisa menjadi suatu kekuatan bagi murid yang memang ingin mengejar menuntaskan pembelajaran dengan kecepatan sendiri-sendiri gitu kalau di pengalaman asinkron itu pastinya murid-murid tidak merasa terisolasi karena ketemu guru langsung terus ada interaksi sama murid-muridnya ya sama proses belajar tapi ketika apa uh, masuk ke fase offline lagi gitu ya ke asinkron itu kadang-kadang bisa menimbulkan perasaan terisolasi ya uh, bagi yang apa mungkin itu terjadi di jenjang yang yang kecil gitu ya tapi kalau yang sudah dewasa kelas besar itu mungkin mereka sudah stabil uh, kematangan emosinya sehingga bisa uh, apa bisa mengantisipasi uh, santai-santai tadi itu uh, gambaran ketika uh, praktek pembelajaran blended learning diterapkan. Kemudian uh, jurus berikutnya adalah harus apa ya dimonitor ya proses belajarnya. Jadi ketika uh, guru sudah memiliki data-data profil murid orang tua, ya kan, uh, anda pasti akan membuat kesepakatan bersama kepada orang tua. Ya kan. Anda bisa cek. Ya kan, apa termasuk? Kapan Anda bisa menyediakan waktu untuk konsultasi personal, gitu ya, selama jam kerja atau ketika orang tua sudah berada di rumah? Jadi, misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang, apa bisa Anda buat seperti misalnya jam berapa Bapak Ibu ada di rumah, ya kan, untuk jam berapa Bapak Ibu bisa di rumah dan menemani anak belajar. Jadi, Anda sudah punya data itu, ketika ada kesulitan, Anda, ya, harapannya bisa meluangkan waktu juga untuk konsultasi, ya kan? Jadi eh uh, di, di masa pandemi ini ya Bapak Ibu uh, kekuatan kolaborasi harus semakin lebih Solid lagi yang sebelum sebelum pandemi anda sudah berkolaborasi dengan orang tua ya kan? di masa pandemi ini kita harus lebih Solid lagi lebih kuatkan lagi nah yang kelima adalah refleksi ya kan harus uh, apa melakukan refleksi sediakan waktu untuk refleksi di akhir sesi setiap hari ya untuk membantu murid melakukan perbaikan proses dan capaian belajar ya kan perlu banget refleksi untuk kelas-kelas besar yang SMP, SMP, SMA, SMK mereka butuh ya apa namanya feedback gitu umpan balik ketika mengumpulkan tugas ya kan area-area apa yang mereka memang sudah baik, area mana yang mereka harus perbaiki. Jadi bisa lebih spesifik mengkomunikasikannya ketika di sesi refleksi ini. Gitu. Jadi area-area yang memang mereka apa namanya bisa lebih sudah baik dan mereka bisa kembangkan atau tingkatkan sehingga timbullah apa ya ini kita bisa membangun keberlanjutan ya, untuk proses belajar murid-murid kita membangun keberlanjutan. Nah eh, di komunitas guru belajar Nusantara ya eh, eh, saya dan teman-teman menemani banyak sekali guru-guru belajar banyak sekali cerita-cerita yang yang hadir gitu eh, ini salah satu cerita guru belajar yang bisa juga bisa menjadi apa ya inspirasi bapak ibu yang hadir di di sesi ini. Ini dari sahabat kami dari komunitas guru belajar Sanggau. Ada teman-teman Sanggau mungkin dari sini yang hadir dari Kalimantan Barat. Ini cerita Ibu Titis ya Ibu Titis Kartikawati. Um, mungkin sudah ada yang pernah baca ceritanya di beberapa media online ya. Jadi um, Ibu Titis ini tinggalnya di Sanggau, Kalimantan Barat. Yang mana Kondisi geografisnya itu uh, tidak pastinya nggak sama dengan kita yang ada di kota gitu ya. Kondisi geografisnya um, macam-macam. Artinya uh, akses teknologi, akses internetnya tidak merata. Ya kan? uh, Ibu Titis merasa resah gitu. Ya kan? Dia resah karena ketika PJJ ini apa diterapkan, ya, kan? dicanangkan uh, dia bingung, resah karena nggak semua muridnya punya HP, punya handphone kalau ada pun sinyalnya nggak ada, nggak bisa cover gitu ya. Yang ada hanya grup WhatsApp orang tua juga ada, nah, ada, tapi ya nggak efektif, nggak aktif karena itu tadi beberapa anak menyebar di beberapa daerah yang tidak terjangkau sinyal, ya kan? Nah, di balik kebingungan itu, Ibu Titis dan rekan-rekan guru di sana di komunitas guru belajar di Sanggau seperti gayung bersambut bapak ibu. Tadi saya pas Pak Lambas apa apa menjelaskan di slide-nya ada salah satu strategi belajarnya menggunakan radio. Nah, ini dia contohnya. Jadi, uh, dihubungilah Ibu Titis oleh pihak uh, RRI di sana di Sanggau. Uh, mereka mengajak kolaborasi. Lagi-lagi kolaborasi. Kolaborasi membuat program pembelajaran di radio. Ya kan? Ya, mungkin saya juga bayangin ini um, agak berhenti sejenak waktu itu. Lalu ternyata inilah cara baru teman-teman di Sanggau ya untuk menghadirkan pembelajaran bermakna berkolaborasi dengan pihak RRI Radio Republik Indonesia ya mereka merancang pembelajarannya mengubah gitu ya lebih kontekstual yang memang disesuaikan dengan masa pandemi itu terus membuat jadwal Senin sampai Jumat ya terus mereka mengajar bergantian sukarela kadang muridnya diajak juga di radio ah ini gambarnya jadi guru dan murid berkolaborasi membawakan materi pembelajaran yang sudah di apa ya disesuaikan. Itu tadi kalau Pak Lambas bilang di adaptasi, juga ya. Jadi eh, dirombak ya karena kita nggak bisa memaksakan eh, memaksakan kehendak kita untuk ketuta ketutasan sesuai kurikulum. Inilah yang yang kita, kita lakukan eh, di komunitas guru belajar Nusantara. Seru banget. Jadi ada pengalaman belajar baru gitu ya. Anak-anak eh, bisa aku ceritain anak belajar sambil rebahan dengerin suara gurunya itu pengalaman yang yang pastinya uh, berbeda ya nah nah ini ya bapak ibu <tuh> jadi uh, kita sedang berada di kenormalan baru dalam pendidikan pastinya praktik dan kebiasaannya pun kita harus adaptif ya jadi guru mereka belajar lagi lagi harus adaptif kita harus mampu belajar untuk menyesuaikan diri kalau dulu mungkin ketika uh, masih masa normal sebelum covid kita mindsetnya masih orientasi pada kuasa guru gitu ya kita masih kadang suka masih memaksakan kehendak kita gitu seperti tadi misalnya dalam menggunakan teknologi kita masih maunya kita menggunakan aplikasi ini tapi malah menjadi hambatan tidak berhasil Maka harus kita harus refleksi kita harus menggunakan empati kita harus bisa merasakan apa yang mau rasakan apa yang orang tua rasakan ya kan tidak lagi fokus terhadap peran guru ya tidak hanya peran kita tapi di masa ini di masa pandemi ini kita harus berbagi peran pada guru dan orang tua karena pembelajaran kita yang akan kita sampaikan ke murid ya kan orang tua lah sebagai apa ya sebagai jembatannya ya penyambung guru di rumah jadi dan pastinya pembelajaran yang 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 kita rancang ya harus fokus pada kompetensi kompetensi yang relevan kompetensi yang yang disesuaikan ya apa sesuai dengan profil murid yang kita sudah buat ya sehingga kita bisa merancang pembelajaran lebih personal ya personal lebih dalam sehingga kita juga bisa apa ya bersama-sama murid mewujudkan cita-cita murid untuk siap apa ya kompetensinya kompetensinya muncul terus mereka bisa siap hidup di masa depan karena murid tujuan pendidikan kita saya yakin dan ya, percaya bahwa murid kita itu setelah nanti lulus ya ketika mereka terjun di masyarakat mereka siap hidup siap hidup ya makanya harapannya guru-guru mereka belajar bisa juga merancang pembelajarannya yang pastinya bermakna ya buatlah apa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kontekstual disesuaikan dengan masa pandemi kemudian apa yang apa yang ada di rumah itu yang itu yang apa jadikan uh, aktivitas yang personal jadi setiap anak setiap rumah setiap orang tua setiap keluarga itu memiliki uh, apa namanya uh, kondisi yang berbeda-beda jadi tidak lagi berpikir Pendidikan sebagai bangunan, ya, di mana proses pembelajaran itu bisa hanya terjadi di sekolah saja, tapi berpikir terluas bahwa pendidikan sebagai jaringan, kayak kolaborasi, ya, komunitas. Nah, jadi ini adalah ini saya cuplik dari halaman Kemdikbud bahwa hindari, Bapak Ibu, ya, di masa pandemi ini lagi-lagi Anda tidak boleh memaksakan, ya. Jadi tolong hindari ya harapannya bisa uh, anda hindari memberikan tugas sekedar atau latihan soal. Jadi oh pembelajaran jarak jauh ya udah deh uh, uh, apa namanya uh, tugas yang sudah ada sudah saya siapkan sudah ada di RPP ya udah dikirim aja di share gitu di, -di platform yang disepakati. Tapi alih-alih menghadirkan pembelajaran bermakna malah muridnya uh, ya stres gitu seperti yang cuma nulis nyatet ya kan LKS itu harapannya di, to, tolong dihindari itu yang tidak yang tidak kita harapkan kan ya pembelajaran bermakna harapannya tidak seperti itu jadi ini kalau saya klik bapak ibu ya ini adalah bagian dari panduan pembelajaran jarak jauh yang yang dibuat oleh secara kolaborasi dari or, di organisasi keluarga kita kampus guru cikal sekolahmu ya semua guru semua guru dan pastinya kami di guru komunitas guru belajar nusantara jadi kalau ini bapak ibu klik nih akan terhubung ke halaman Kemdikbud. Jadi ini sudah diakui panduan ini bisa Bapak Ibu akses, bisa Bapak Ibu pelajari ya panduan pembelajaran jarak jauh dengan cara pembelajaran 5M. Apa aja MM-nya silakan Bapak Ibu bisa akses setelah sesi ini ya. Oke. Berikutnya di masa pandemi ini kami di Komunitas Biru Belajar Nusantara lagi-lagi tidak pernah lelah, gitu ya, walaupun guru, apa namanya, dalam dalam masa kecemasan, tapi salut sekali. Terima kasih, saya kasih apresiasi sebesar-besarnya. Masih bisa membuat kolaborasi guru, ya kan, membuat panduan pembelajaran jarak jauh untuk teman-teman guru juga, ya, untuk dari guru, untuk guru, kemudian di bulan April lalu, gitu ya, kami meluncurkan apa yang menjadi apa yang sudah selalu rutin yaitu surat kabar Guru Belajar. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini bisa membaca, bisa mengakses surat kabar Guru Belajar ya dalam in hal ini ini edisi khusus sekolah lawan corona. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ini adalah isinya cerita-cerita ya, cerita-cerita inspiratif dari anggota-anggota kami di komunitas Guru Belajar. Jadi banyak sekali cerita, banyak sekali praktik yang dibagikan, yang silakan Bapak Ibu bisa uh, adaptasi, bisa Ibu terapkan di sekolah atau kelas Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah uh, salah satu produk produk guru belajar kami yang uh, berupa surat kabar terbit uh, dua bulan sekali, gitu. Nah, ini juga salah satu program belajar yang yang kami lakukan di masa pandemi ya, yang setelah saya sampaikan di awal programnya live namanya kerja barengan lawan corona. Semua guru, semua murid, ya semua apa namanya praktisi pendidikan yang memang peduli terhadap pendidikan sudah hadir di sini ya, memberikan ceritanya, membagikan praktik baiknya dan harapannya bisa bisa apa Menemukan cara-cara baru, kadang ada guru yang kehabisan ide. Ketika menonton program ini, mereka kembali semangat, kembali, mereka kembali membuka apa jurnalnya untuk siap apa, mengeluarkan jurus-jurusnya untuk muridnya di masa pandemi ini. Bisa ditonton setiap hari, Senin sampai Sabtu, Bu, di kanal YouTube-nya sekolahmu. Gitu, jadi saya simpulkan kembali. <tuh> jadi, apa sih yang perlu dipersiapkan selama pandemi ini, Bapak Ibu? Strategi pembelajaran apa pastinya? mengikuti protokol, ya kan? Ikuti protokol kesehatan COVID-19 yang sudah dibuat, yang sudah sepakati oleh daerah, oleh sekolah Anda. Dan kemudian padukan pembelajaran jarak jauh dan pertemuan tatap muka, ya hadirkan diskusi-diskusi yang memang bermakna. Kemudian beri umpan balik yang efektif, lakukan refleksi dan pastinya praktik. Kemudian optimalkan durasi dan frekuensi PTM atau PJJ yang minimal, untuk menciptakan kualitas pengalaman belajar supaya tadi lebih personalized learningnya maksimal. Karena bapak ibu guru semua yang hadir, jadi uh, kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, tapi uh, tidak tidak apa namanya uh, apa ya uh, tidak perlu dipusing-pusingkan karena kita semua guru harus tetap berdaya. Jadi ketika anda sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh yang bermakna yang memang dengan metode yang disepakati bersama modelnya blended learning ya kan dari awal sampai hari ini sudah berjalan jadi bayangkan pak bu ketika masa model pembelajaran ini berlangsung terus menerus bayangkan murid bisa belajar di mana aja jadi tidak tidak hanya di satu tempat di sekolah ya di satu bangunan tapi bisa di mana aja dalam hal ini mungkin di rumah ya gitu bayangkan juga eh, bahwa murid kita bisa belajar kapan aja karena waktunya tidak terlepas pada jam belajar ketika sebelum pandemi ya. Murid dan guru bisa menyepakati jam belajar masing-masing. Uh, Sehingga muncul apa tanggung jawab dan kemandirian kepada ada di murid-murid kita. Jadi bisa bayangkan bahwa kolaborasi antara guru ya kan murid dan orang tua itu makin kuat. Bayangkan orang tua dan guru saling kolaborasi udah nggak lagi saling menyalahkan. Yang maunya tahu beres guru, ya PJJ, PJJ, maunya tahu beres deh anak di rumah belajar sama gurunya. Gak bisa. Itu harus dirubah mindsetnya. Ya, kolaborasi intinya. Bayangkan lagi murid kita bisa lebih mengatur tujuan belajar dan caranya. Ya, sepakati ngobrol sama muridnya, tujuan belajar untuk misalnya satu tahun ajar ini atau satu term ini apa, terus Caranya gimana mereka bisa ya memikirkan cara mereka masing-masing gitu. -masing. Sehingga harapannya pelajar-pelajar yang merdeka juga ya kan gurunya udah mereka belajar, muridnya juga merdeka. Pelajar merdeka tercipta gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda. Ya, jadi sebelum saya akhiri ini ada sedikit jargon yang menguatkan kami di Komunitas Guru Belajar Nusantara. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa Uh, apa namanya menginspirasi anda ini diambil dari surat kabar guru belajar sekolah lawan corona bahwa yang kita percaya bapak ibu pendidikan itu utama pendidikan itu hak semua pendidikan itu perlu merdeka belajar berkolaborasi dan berkarya ya adaptif pastinya yang kita percaya belajar tanpa batas mengajar tanpa batas dan selalu ada pilihan selalu ada pilihan anda bisa memilih untuk uh, apa namanya tidak berdaya ya putus asa saya paham, tapi Anda juga punya pilihan untuk ya bergaya tadi. Anda memiliki apa pilihan untuk menghadirkan pembelajaran bermakna untuk murid-murid. Ya. Jadi, ayo sekolah lawan corona dengan memadukan tiga kekuatan. Apa aja? Keahlian, komunitas dan teknologi. Keahlian guru dan orang tua, kekuatan jejaring komunitas dan kecanggihan teknologi belajar. Teori Bowo, salam mereka belajar.